Dari Sumatera Selatan kita ke Jawa Tengah, ribuan gelas es dawet gratis diserbu warga dalam gebiar dawet di Kabupaten Klaten. Ajang ini digelar untuk mengenalkan dan mengangkat potensi dawet cendol. Kemeriahan gebiar dawet berlangsung di lapangan Desa Bogem, Kecamatan Bayet, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Minggu siang. Sebanyak 4.000 gelas es dawet langsung diserbu warga. Di tengah cuaca panas dan teriknya sinar matahari, segarnya es dawet cocok menjadi penghilang dahaga. Pembuatan 4.000 gelas es dawet menghabiskan sekitar 50 kg cendol dawet berbahan tepung pati onggok. Selain itu membutuhkan 40 kg gula jawa serta 200 butir kelapa untuk santan dan 3 buah nangka. Gebiar dawet ini digelar paguyuban pedagang dawet Bayat untuk mengenalkan dan mengangkat potensi cendol dawet.